Assalamualaikum. Kembali bersama saya Nisa K untuk Diary Amaz, ataupun hari ini lebih kepada pandam pertama peranti yang telah dilancarkan di Malaysia. Dan peranti yang Nisa maksudkan ialah Sony Xperia XZ Premium. Peranti ini diumumkan sekitar Februari yang lalu di acara Mobile World Congress 2017 ketika kami berada di Barcelona dan Nisa dan tim Amaz berada di sana untuk menyaksikan pengumuman tersebut. Namun ketika itu kami hanya dapat melihat peranti tersebut, orang kata apa, secara luarannya saja dan tidak dapat mencuba dengan lebih mendalam lagi peranti ini. Tetapi peranti ini sudah pun berada di tangan Nisa sekarang ni dan kita nak lihat dengan lebih lanjut lagi mengenai peranti Xperia XZ Premium ini. Baiklah, peranti yang hadir ke pejabat Amaz kali ini datangnya dengan warna yang dikenali dengan nama Luminous Chrome. Dan kita dapat lihat di sini, wow! Kalau tak silap Nisa, seingat Nisa lah ketika kami di Mobile World Congress, unit yang kami lihat berwarna hitam ataupun dia macam shining black, ini warna chrome. Dan efek di belakang peranti ini kita dapat lihat dengan lebih jelas. Dengan jelas ya, wajah kita seakan-akan menatap cermin. Wow. Memberikan satu perasaan, orang kata apa, first impression tu. Impresi pertama Nisa ni macam agak eksklusif. Dan peranti ini rasa macam agak besar. Tapi skrinnya cuma bersaiz 5.46 inci. Mungkin bezel di bahagian atas dan bawah membuatkan peranti ini kelihatan lebih besar ataupun rasa lebih panjang. Baiklah. Tertulis di kotak peranti Xperia XZ Premium ini, peranti ini menyokong dual SIM dan paparan hadapannya dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Okey, bercakap mengenai resolusi paparan hadapannya, ianya sebesar 3840x2160 pixel. Ianya didatangkan dengan orang kata apa, paparan 4K HDR. Xperia XZ Premium ini dijalankan dengan sistem operasi Nougat 7.1 dan dikuasakan dengan chip pemprosesan 8 teras Snapdragon 835. Okey, peranti ini mempunyai RAM sebesar 4GB dan storan dalaman sebesar 64GB. Namun, anda boleh menggunakan slot microSD untuk menaik taraf kapasiti storan dalaman sehingga 256GB. Kapasiti bateri untuk peranti XZ Premium ini pula sebesar 3230mAh. Bercakap mengenai kameranya pula, kamera belakang sebesar 19MP dan kamera hadapan yang sudah Nisa cuba semalam sebesar 13MP. Dan performansi kamera hadapan untuk kaki selfie macam Nisa ni memuaskan hati. Untuk peranti ini turut disertakan dengan fungsi fingerprint ataupun sentuh cap jari di bahagian tepi, di bahagian butang kuasa ni. Jadi apabila kita sentuh di sini, dia akan detect kita punya fingerprint dan peranti anda akan terbuka. Bagi anda yang ingin ataupun berminat mendapatkan peranti XZ Premium ini, peranti ini didatangkan dengan 3 pilihan warna yang di tangan Nisa ni tadi, seperti yang disebut tadi, namanya Luminous Chrome. Yang seperti kami lihat di Mobile World Congress, namanya Deep Sea Black. Dan untuk yang suka warna yang lembut, dia ada juga warna bronze pink. Okey, antara fungsi yang sangat menarik perhatian ramai adalah fungsi super slow-mo daripada XZ Premium ini dengan 960 frame per second. Jadi nak jugalah cuba kan. Kita ubah kepada mode video. Seterusnya terdapat butang di bahagian bawah sebelah butang rekod ni adalah butang untuk super slow-mo. Jadi kita cubalah, cuba something. Okay, kita tekan butang super slow-mo tu. And then Nisa akan tekan rakam. Lepas tu Nisa akan tekan hold dia supaya dia rakam super slow-mo. Dan kita lepas. Seterusnya, kita stop. Ha, macam tu. And then, kita mainkan semula. Mari Nisa nak lihatlah. Jadi ke tidak? Okey, secara keseluruhannya bagi Nisa yang orang kata apa, sudah kali kedua lah melihat peranti ini dengan lebih dekat. Tapi bezanya peranti ini kali ini boleh hidup kan. Nisa rasa rekaan warna Luminous Chrome ini lebih menarik perhatian. Tetapi warna Deep Sea Black juga nampak sangat elegan, sangat mahal. Dan ianya membuatkan Nisa rasa macam wow, I have something in my hand. Tapi Nisa rasa macam okey. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi
in term of camera, performance camera dia Nisa puas hati. Dan super slow-mo punya fungsi menarik, tetapi mungkin Nisa pun macam masih tidak pandai lagi menggunakan ataupun masih belum explore lagi, eksplorasi lagi dengan lebih lanjut apa fungsi slow-mo ini boleh buat. Sebab itu antara fungsi yang sangat menarik perhatian ramai, okey? Jadi itu saja pandangan pertama aka Diary Amaz untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa baca laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan juga butiran-butiran mengenai peranti Sony Xperia XZ Premium ini. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!